Oke, kita ambil gambar dari sini ya. Langsung makan ya. Lihat sambarnya mantap banget, sobat. Gimana, Mas? Enak juga akhirnya, Mas. Strike. Strike juga saya, sobat. Nih. Belum ya, Mas ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat semua? Bertemu kembali dalam channel Dunia Uta. Oke sobat, pada video kali ini setting dan lokasi masih di Kota Mana, Kabupaten Bengkulu Selatan, di areal persawahan ya. Kali ini seperti biasa, saya berdua dengan Mas Firman, dia udah dulu, akan menuju ke kolam kangkung, tidak melakukan pengurekan atau mancing belut lagi sobat. Kang Budi hari ini absen, katanya ada pekerjaan. Dan kali ini saya akan mengkombinasikan ya, menggunakan dua teknik. Yang pertama masih menggunakan urak biasa, yang kedua saya akan menggunakan tajur atau tagang, tapi ukuran kailnya nomor satu nih, yang kecil ini, pakai tekniknya Kang Deddy yang kemarin kita temui yang pas itu. Mudah-mudahan pada kali ini berhasil ya, berhasil strike belut dengan hasil yang cukup memuaskan. Oke sobat, karena hari juga sudah sore, langsung saja ikuti vlog kita. Mudah-mudahan berhasil strike dengan hasil yang mantap. Oke, let's go. Oke sobat, dan ini Mas Firman baru nyampe ya. Oke, dia udah dapat sambaran di sana. Iya. Cacing dilepaskan sobat. Oke, kita ambil cacing dulu. Ini gitu, Mas. Lotonya cukup mantap, dan ini lokasinya kering ya, habis panen. Gimana Mas, lepas lagi Mas? Ini habis mencari kamu putih ini. Disangkutnya kan, di atas sangkutannya yang jeruk. Kira-kira belutnya ukurannya gimana nih Mas? Paling kira cerita. Wah, kecil. Oke, memasangkan umpan kembali sobat. Langsung disantap sobat. Oke. Tarik dengan Mas Firman. Aduh, mintir-mintir belutnya. Ketak cilik. Kecil sekali sobat. Yes lah, yo. Cilik cemilek. Gudas kan Budi. Belutnya ternyata kecil. Oke, kita cari lubang lagi, Mas. Lanjut. Oke, sobat, kita tinggalkan Mas Firman dulu ya. Kali ini saya hendak nyari itu apa? Pancang atau joran, tapi mungkin karena di sini jauh dari rumpun bambu, saya akan cari alternatif saja ya, dari kayu-kayu kecil seperti ini atau kelapa sawit nanti. Oke sobat, ikuti terus video saya. Oke sobat, saya udah dapat kayunya. Ini lokasi yang akan kita pasangi nanti ya, pasangi tajur. Sekarang waktunya pemasangan.
Oke sobat, kita akan mulai pemasangan ya. Kita pakai umpan cacing karena tadi saya nyari-nyari kodok di sini nggak ada sobat. Potnya seperti ini sobat. Oke, karena saya cuma membawa tajur 6, maka ini akan saya bagi-bagi ya lautnya. Kita taruh di sini aja sobat, kayaknya bagus sobatnya. Oke sobat, tajur pertama udah kita pasang. Kita akan coba masang lagi ya selanjutnya. Kita pasang di sini aja sobat. Oh, kita lihat Mas Firman, ternyata dia berhasil strike sobat. Dia. Oke sobat, Mas Firman coba eksekusi. Belutnya udah keluar Mas. Iya sobat, belutnya kelaparan ya. Langsung dimakan. Aduh, gimana Mas, lepas Mas? Belutnya kelaparan sobat. Oke, kita ambil gambar dari sini aja. Langsung dimakan ya. Lihat sampernya, mantap banget sobat. Super agresif. Di umpan nih. Lepas lagi. Oke, kita ambil umpan dulu sobat. Kita udah pasang ancingnya ya. Gimana Mas? Kena juga akhirnya Mas. Ketenggorokan. Ini belut yang agresif tadi Mas. Ini dia Mas Bro. Ditelan ini ya Mas. Luar biasa agresif pokoknya tadi. Sobat lihat sendiri ya. Mohon maaf tadi saya tinggal masang pancing pancangnya. Ternyata udah ditelan. Ayo Mas, lanjut Mas, gimana? Mantap. Oke, mantap. Oke sobat, pancing ini pancing panjangnya udah terpasang semua. Saya cuman bawa 6 ya untuk percobaan kali ini. Oke, dan sekarang saya mau coba-coba ngurek pakai cara yang biasa seperti Mas Firman. Oke Mas, sudah strike berapa Mas? Ini sobat, dapat 3 ekor. Tapi yang 2 terlalu kecil sobat. Oke, ini aneka strike dari sini aja saudara-saudara. Tempatnya agak rumit. Kayaknya gede lak sih. Sana yang ini. Gede lak sih. Kita shoot dari sini aja. Bawa lagi Mas Bro. Terlalu lincah belutnya. Oke sobat, kita akan cek yang ini masih. Wah, disangkutin. Wah, umpannya habis sobat. Umpannya habis, dimakan sama ikan-ikan kecil. Banyak pengganggunya di sini ternyata ya. Oke, kita tinggalkan dulu sobat.